Sederet sanksi yang dijatuhkan Barat kepada Rusia sempat membuat ekonomi negara itu terpuruk. Beruntung, Rusia masih memiliki India dan China yang menjadi pelanggan setia minyak buminya. Secara tidak langsung hal itu telah membantu Presiden Rusia Vladimir Putin bangkit dari sanksi Barat. China dan India tidak mengikuti apa yang sebagian besar dilarang oleh Uni Eropa, yakni membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih rendah. Rupanya hal ini telah diprediksi oleh mantan duta besar AS untuk Polandia Daniel Fried. Fried mengatakan bahwa India dan China mendapatkan minyak Rusia dengan diskon, namun harga sebenarnya sudah terbilang tinggi. Dengan begitu Rusia akan tetap bisa menghasilkan banyak uang. Dikutip dari Newsweek, penataan kembali perdagangan energi global dapat dilakukan dengan tetap memfokuskan China menjadi pasar utama minyak Rusia. Seorang pejabat menyebut China dapat menyerap minyak dan gas yang seharusnya saat ini dipasok Rusia ke Eropa. Rusia harus bisa menemukan cara untuk mengarahkan kembali aliran minyak dan gasnya ke timur. Jadi, tidak, maka Moskow akan kehilangan sekitar setengah dari pendapatan ekspornya dalam 3 hingga 5 tahun sekarang. Upaya yang dilakukan untuk mengalihkan minyak dan gas ke Asia dan China tentu saja berkaitan dengan infrastruktur seperti jaringan, pipa, dan pelabuhan. Sejauh ini, China telah menunjukkan beragam upaya dalam memperluas hubungan ekonomi dengan Rusia sejak perang di Ukraina pecah. Ketika Beijing berusaha untuk menggambarkan dirinya di posisi netral, Republik Rakyat telah mengadopsi jalan tengah dalam hal perdagangan. China dilaporkan tengah berusaha memberikan bantuan finansial kepada Rusia, yang saat ini tengah dihantam oleh sanksi ekonomi Barat. Namun China harus mencari cara agar mereka bisa menghindari sanksi berat karena memberikan bantuan kepada Moskow. Seperti dilaporkan The Washington Post, seorang pejabat China mengungkapkan Rusia telah meminta bantuan keuangan teknologi dan perdagangan kepada Beijing yang merupakan rekan perdagangan terbesar. Namun sayang, senjata dan peluru tampaknya tak termasuk dalam permintaan tersebut. Sedangkan Presiden China Xi Jinping dilaporkan memerintahkan penasihatnya untuk menemukan cara memberikan bantuan keuangan kepada Rusia tanpa mendapatkan sanksi Barat. Diskusi tingkat tinggi di antara para pejabat telah menekankan upaya cepat Rusia di China sambil meminimalkan risiko bagi Beijing. Beberapa dokumen menunjukkan proyek pipa gas dan nuklir Rusia di dalam China terus dilakukan. Beijing juga telah memerintahkan pemerintah dan kota untuk memperluas hubungan perdagangan dan keuangan dengan Rusia. Mengutip dari pejabat China dan dokumen penawaran yang diajukan oleh China, Beijing terus menyerukan sikap menolak sanksi terhadap Rusia usai Moskow melakukan penyerangan ke Ukraina. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan Barat setelah Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Yang dimana Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali dukungan untuk Moskow selama forum online yang juga dihadiri rekannya dari Rusia, Sergei Lavrov, jelang pembukaan jembatan lintas batas. Tetapi Beijing menolak keras membantu Rusia karena khawatir terhadap sanksi yang dapat memutuskan pasokan semikonduktor dan teknologi ke dirgantaraan barat ke China. Menurut jubir kedutaan besar China di Washington, Liu Pengyu, sanksi barat kepada Rusia telah memberikan kerusakan yang tak perlu pada perdagangan Rusia dan China. Beijing sendiri dilaporkan telah menjelaskan kepada Moskow jika penyerangan ke Ukraina sudah terjadi 100 hari diakhiri, akan memberi China lebih banyak kelonggaran untuk menentang sanksi. Selain itu akan menumbuhkan hubungan bisnis antara China dan Rusia. Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, mengatakan AS dan UE sebagai negara anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO tidak berhak melarang India impor gandum, minyak mentah, dan gas alam cair dari Federasi Rusia. Subrahmanyam Jaishankar juga mengatakan India impor gandum, gas alam cair, dan minyak dari Federasi Rusia demi kepentingan nasional. Logikanya sama, AS dan UE tidak ikut campur urusan impor gandum, gas alam cair, dan minyak mentah dari Federasi Rusia demi kepentingan nasional mereka. Menteri Luar Negeri India ini mengkritik Barat karena menyelaraskan pembelian minyak India dengan krisis Ukraina dengan alasan New Delhi berhak untuk mempertimbangkan kepentingannya sendiri daripada memihak dalam krisis yang sedang berlangsung di Eropa. Jika Eropa memberikan sanksi kepada Rusia dengan cara untuk mencegah dampak trauma pada ekonominya, Subham mengatakan kebebasan atau pilihan serupa harus ada juga untuk wilayah lain. Ketika ditanya apakah India membeli minyak Rusia tidak mendayai konflik yang sedang berlangsung, Subrahmanyam Jaishankar mengatakan, "Dengar, saya tidak ingin terdengar argumentatif, tapi kemudian membeli gas Rusia tidak mendanai perang. Apakah hanya uang India dan minyak Rusia yang datang ke sana? India mendanai perang dan bukan gas Rusia yang datang ke Eropa bukan mendanai. Mari kita bersikap sedikit adil."
Tanggapan terhadap kritik Barat datang di tengah meningkatnya kebutuhan India untuk minyak Rusia diskon, membatasi tagihan impor minyak penting ketika harga minyak mentah melonjak sekitar $120 per barel. Sesuai data yang dikumpulkan, Kepler India atau impor minyak Rusia India meroket menjadi 800 ribu barel per hari dibandingkan dengan 30 ribu barel per hari sebelum operasi militer khusus dimulai. Menteri Luar Negeri India dalam kunjungan 5 hari ke Eropa Tengah menggarisbawahi bahwa pembelian minyak Rusia telah naik 9 kali lipat dari basis yang sangat rendah. Pada 13 Mei 2022, pemerintah India melarang ekspor gandum oleh elitas swasta untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri dan memastikan bahwa ada cukup pasokan untuk negara-negara membutuhkan termasuk negara tetangga. Menteri India sendiri menyarankan orang Eropa untuk menyesuaikan pola pikir mereka dengan realitas baru pemain baru yang datang ke panggung global. Di mana sengketa perbatasan antara India dan China meningkat menjadi bentrokan serius pada tahun 2020 di mana 20 tentara India dan 4 tentara China tewas. Ribuan tentara harus menjaga pos perbatasan sejak tahun 2020, bahkan saat negosiasi diplomatik sedang berlangsung untuk meredakan situasi. Menteri India menolak argumen Barat yang menyarankan India harus bergabung dengan poros melawan China yang memiliki sengketa perbatasan dengan India.